وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya sudah cukup bagi orang mukmin. Kalau seandainya iman kita itu adalah iman yang kuat, akidah kita itu akidah yang lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat Allah rasa-rasanya kurang cukup bagi seorang mukmin itu adalah karena dosa-dosa kita. Yang membuat Allah rasa-rasanya kurang cukup bagi seorang mukmin itu adalah karena keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar porsi ragu di dalam hati kita, maka semakin berkurang keajaiban Allah dalam hidup kita.